Top 3 aktor yang tidak tergantikan di filmnya menurut Ngelantur. Peringkat 3 gue taruh almarhum Heath Ledger dari film The Dark Knight. Sumpah sayang banget ini orang udah meninggal coy. Kalau dia gak meninggal, The Dark Knight Rises sebagai film ketiga dari trilogi The Dark Knight bakal munculin Joker lagi yang udah dipenjara. Satu-satunya aktor dalam 7 list yang gue udah list yang pernah menangin Oscar dalam filmnya ini. Ya bahkan Heath Ledger sebagai Joker tuh still the show of The Dark Knight movie. Kita udah sampai gak ngeliat lagi seorang Christian Bale sebagai Batman. Yang kita lihat tuh cuma Jokernya, fokus ke Jokernya doang. Memang si Heath Ledger tuh persiapan sebagai Joker tuh gila-gilaan loh. Bahkan dia sampai ngunci dirinya di apartemen selama berbulan-bulan sampai otak dan mentalnya tuh bener-bener keganggu demi meranin seorang Joker. Karena ketawanya dia yang beda banget. Kalau Joker-Joker lain kan biasa lebih banyak ketawa ya, dia lebih banyak diem, tapi intimidasinya dapet banget. Tiap kali dia ngomong, dia tuh biasa ada ngejilat-ngejilat bibirnya sendiri. Itu ciri khas Joker yang gak bisa ditiru sih sama aktor-aktor lain sih. Kita lanjut ke peringkat 2 guys.